Assalamualaikum teman-teman. Masih di edisi menyusuri jalanan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso. Video kali ini merupakan lanjutan dari video atau part sebelumnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum menonton di video sebelumnya, jadi saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, jadi supaya lebih nyambung alur cerita perjalanan kali ini teman-teman. Ya, melintasi Koramil Sukowono. Dan perjalanan kali ini teman-teman ya, saya akan melakukan perjalanan dari arah Kecamatan Sukowono hingga nanti tiba di Kecamatan Tamanan. Apabila Kecamatan Sukowono berada di wilayah administratif Kabupaten Jember, sedangkan Kecamatan Tamanan sudah masuk wilayah administratif Kabupaten Bondowoso, keduanya sama-sama di Provinsi Jawa Timur. Tadi selepas pertigaan alun-alun Sukowono, kita melewati melintasi Koramil Sukowono dan kita akan terus ini berjalan lurus teman-teman ya. Nah, ini melintasi lapangan di sebelah kiri ya, lapangan Sukowono. Nah, ini di depan ada pertigaan. Nah, ini nanti kita akan mengambil arah kiri. Apabila teman-teman mengambil arah kanan, itu akan menuju ke arah Sumber Jambi. Nah, buat teman-teman yang belum atau ingin melihat bagaimana kondisi jalanan ke arah Sumber Jambi, bisa scroll menonton video-video saya sebelumnya. Nah, ini perjalanan kita kali ini sudah atau akan menuju ke arah Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Ya, sekedar informasi tambahan teman-teman, buat tambahan ilmu ya. Sukowono, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, di mana batas-batas Kecamatan Sukowono sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tamanan Bondowoso, kemudian arah timur laut Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, kemudian batas sebelah timur Kecamatan Sumber Jambe, sebelah tenggara Kecamatan Ledokombo, kemudian batas sebelah selatan Kecamatan Ledokombo dan Kecamatan Kalisat, kemudian arah barat dan barat daya berbatasan dengan Kecamatan Jilbuk, sedangkan barat laut berbatasan dengan Kecamatan Maesan. Adapun desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Sukowono yaitu terdiri dari 12 desa atau kelurahan, yaitu yang pertama Desa Mojogemi, kemudian Desa Pocangan, Desa Sumber Wuringin, Sumber Danti, Sukowono, Sukokerto, Arjasa, Balet Baru, Dawuhan Mangdi, Sukorejo, Sukosari, dan Sumber Waru. Itulah tadi teman-teman sekilas tentang Kecamatan Sukowono. Semoga memberikan informasi tambahan ya. Ya, semoga video yang saya tayangkan kali ini, yang pertama tentunya memberikan wawasan tambahan informasi kepada teman-teman semuanya akan jalanan di sekitaran Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Tamanan. Kemudian yang kedua, semoga video yang saya tayangkan mampu mengobati kerinduan akan teman-teman semuanya yang merupakan warga asli di sekitaran Kecamatan Sukowono dan Tamanan. Ini khusus buat teman-teman yang sampai saat ini berada di perantauan karena satu dan lain hal masih belum bisa pulang ke kampung halaman tercinta. Semoga dengan melihat video ini ya sedikit kangen terobati teman-teman. Ada pertigaan, kita lurus saja. Jalan dengan suasana pedesaan dan asri dan sejuk ini seperti ini, teman-teman ya. Jalanannya sejauh ini masih mulus, ini masih bagus, teman-teman. Nah, ini pengambilan video saya lakukan pada hari Minggu. Ya, hari libur ini kurang lebih pukul 15.30-an atau setengah 4 sore. Wah, ini ada arisan burung di sebelah kiri. Rasa ngantuk ini menjadi terbelang teman-teman ya ketika saya melewati jalur ini yang penuh dengan
pepohonan tinggi dan menjulang ya, rindang ini di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini kita sudah sampai atau kita sudah masuk di Kecamatan Tamanan. Nah, ini seperti yang tampak pada video, di sebelah kiri kita melintasi Polsek Tamanan, Kabupaten Bondowoso, teman-teman. Nah, beginilah kondisi jalanan terkini di Kecamatan Tamanan. Nah, ini ada SDN Tamanan 2 kalau tidak salah ya. Kemudian ada kantor desa di sebelah kanan tadi. Wah, ini jalanannya sudah agak ya seperti yang tampak pada video nih, teman-teman. Nah, kemudian ini ada di depan ada pertigaan alun-alun Tamanan. Ini persis di sebelah Indomaret ya. Nah, apabila teman-teman mengambil arah kiri, itu akan menuju ke arah Bondowoso juga, namun melewati Kecamatan Maesan. Nah, ini di sebelah kiri ada Masjid Raya Tamanan ya. Kemudian ada alun-alun sebelah kiri, ini ada tugu juga, semacam tugu Monas. Nah, ini kita akan mengambil arah kanan. Ini kita sudah sampai di sekitaran Pasar Tamanan, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang merupakan warga asli Tamanan, Kabupaten Bondowoso, mungkin jalanan yang saya lalui kali ini sudah sangat familiar ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini di depan ada pertigaan. Oh, perempatan ternyata. Namun satunya kecil jalannya. Nah, kita akan mengambil arah kiri. Nah, apabila teman-teman mengambil arah kanan, itu bisa juga ke jalanan Sumber Jambe kalau tidak salah, bisa juga teman-teman ya. Apabila tadi lurus, lah itu akan menuju ke arah Kecamatan Jambe Sari Darussolah. Nah, ini kita akan mengambil arah kiri. Untuk seterusnya nanti akan menuju ke arah Bondowoso Kota. Ya, beginilah kondisi jalanan terkini ya, di sekitaran Kecamatan Tamanan. Pak, jalannya ya, saya tidak perlu dijelaskan, jadi teman-teman bisa melihat saja apa yang ada di video ya. Ya, semoga jalan yang bolong-bolong seperti ini ya, siapapun yang mempunyai tanggung jawab akan jalanan ini, nah, semoga segera dilakukan perbaikan karena semata-mata untuk keselamatan pengguna jalan. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk taat membayar pajak, karena salah satu dari pajak yang teman-teman bayarkan, lah itu salah satunya digunakan untuk melakukan perbaikan jalan. Ya, baru saja kita melintasi di sebelah kanan, yaitu kantor kepala desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan. Ya, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman ya, perjalanan tadi dari Kecamatan Sukawono, tepatnya dari pertigaan alun-alun Sukawono hingga menuju ke Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan. Nah, video akan berlanjut ya di etape atau part berikutnya. Jadi pastikan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton di video selanjutnya.